Kabar sangat gembira PKH BPNT semakin meluas, cair 150.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, cair 600.000, 800.000, 1 juta dan 1,2 juta rupiah. Bank BNI, BRI, Mandiri dan juga Bank BSI yang cair lewat PT Pos Indonesia, kabar gembira, bisa tersenyum ya teman-teman semuanya karena statusnya sudah SI atau Standing Instruction, artinya sudah ada surat resmi yang menyatakan agar bantuan sosial PKH BPNT dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Kemudian kemungkinan besar 3 hari lagi akan segera diproses untuk pencairannya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya sangat menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat. Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kabar sangat gembira PKH BPNT semakin meluas. Cair Rp150.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000, Rp600.000, Rp800.000, Rp1.000.000 dan Rp1,2 juta di Bank BNI, BRI, Mandiri dan juga Bank BSI. Dan kabar gembira juga yang lewat PT Pos Indonesia bisa tersenyum lebar karena statusnya di 6NG sudah Standing Instruction, artinya sudah akan dicairkan dalam waktu 3 hari ke depan, sahabat sosial. Dan ada informasi BLT Rp600.000 sudah cair, apakah benar? Nanti kita akan bahas tentunya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak, dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin, amin, ya robbal alamin. Pengumuman giveaway dengan total Rp500.000, mohon maaf sekali teman-teman semuanya, kita tidak bisa mengumumkan jam 3 sore tadi, kita akan undur kembali jam 6 sore. Kemungkinan besar jam 6 sore itu sudah fix ya, karena mohon maaf tim kami sedang sibuk sekali teman-teman semuanya, mengurus ada beberapa hal yang harus kita selesaikan ya. Jadi mohon pengertiannya untuk hal tersebut. Tetap kita akan umumkan dan akan kita bagikan dengan total Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Jangan khawatir ya sahabat sosial, karena kita tidak pernah berbohong untuk giveaway tentunya, karena setiap bulan kita akan membagikannya. Baik sahabat sosial, kita akan bahas terlebih dahulu terkait kabar sangat gembira PKH BPNT semakin meluas, cair Rp150.000 hingga Rp1,2 juta di Bank BNI, BRI, Mandiri dan juga Bank BSI. Kita bahas terlebih dahulu untuk bukti struknya sahabat sosial dari siang tadi hingga sore hingga malam nanti ya. Yang pertama sahabat sosial bisa lihat di layar kaca adalah di Bank Mandiri, yaitu tentunya Rp970.000 adalah program Keluarga Harapan, yaitu cair pada hari ini tanggal 2 Februari jam 6 pagi tadi ya. Kemudian yang kedua di link yaitu adalah di Bank BNI. Alhamdulillah PKH daerah Jember sudah cair. Sekarang PKH boleh dicek ya sahabat sosial dengan nominal Rp650.000. Kemudian ada lagi di Ogan Ilir ya sahabat sosial, sudah cair PKH atau BPNT Rp400.000. Kalau Rp400.000 itu PKH ya, bukan BPNT, karena BPNT-nya adalah cairnya Rp200.000 untuk alokasi Januari 2024, begitu teman-teman. Kemudian di Bank Mandiri kembali, yaitu alhamdulillah BNI Mandiri sudah cair daerah Pasangkayu ya sahabat sosial. Kemudian kita lanjut, alhamdulillah BPNT Kediri Jawa Timur juga sudah masuk untuk BPNT Rp200.000 kartu KKS 2020. Silakan dicek untuk wilayah Kediri Jawa Timur khususnya, bisa dicek secara berkala untuk BPNT-nya. Kemudian Bank Mandiri kembali PKH daerah Ogan Komering Ulu sahabat sosial dengan total cukup besar, yaitu adalah Rp800.000 sudah masuk ke kartu KKS. Kemudian diikuti oleh Bank BNI, yaitu untuk BPNT Rp200.000 sahabat sosial, alhamdulillah
sudah bisa diambil pada hari ini hingga sore hari nanti. Diikuti oleh Bank Mandiri kembali PKH Rp655.000, diikuti oleh Mandiri kembali Rp337.000, sahabat sosial. Jadi semakin meluas di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, DKI Jakarta, kemudian disusul oleh Jawa Barat, sahabat sosial ya. Nah, sahabat sosial, terkait banyak pertanyaan, bagaimana dengan yang PT Pos Indonesia? Apakah sudah diproses? Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, bagi yang cari lewat PT Pos Indonesia bisa lihat di layar kaca. Di situ keterangannya sudah standing instruction, yaitu untuk PKH Januari hingga Maret 2024 ya sahabat sosial. Yaitu rek berhasil dan sudah SI. Artinya seperti yang kemarin untuk kartu KKN, ketika sudah SI tanggal 29, kemudian di tanggal 31 dicairkan. Berarti sekitar 3 hari sudah mulai akan ada proses pencairan yang lewat PT Pos Indonesia. Namun memang berbeda dengan kartu KKS, karena kartu KKS sistemnya adalah transfer. Kalau untuk bantuan sosial yang lewat PT Pos Indonesia itu harus menyebar dulu untuk surat undangan. Jadi ya kemungkinan 1 hingga 5 hari sudah akan mulai ada pencairan di berbagai wilayah di Indonesia untuk PT Pos Indonesia ya, karena terkendala untuk penyebaran surat undangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terlebih dahulu dari PT Pos Indonesia, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, karena sudah SI artinya sudah siap ditransfer atau siap dibagikan kepada teman-teman yang caranya lewat PT Pos Indonesia tentunya. Kemudian sahabat sosial, terkait ada kabar yaitu untuk bantuan sosial BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 sudah tersalurkan, yaitu di tanggal 1 kemarin ada yang cair yaitu di Bank BRI Rp600.000. Jadi teman-teman semuanya, untuk yang Rp600.000 di Bank BRI itu bukan bansos BLT. Itu bukan bansos BLT mitigasi ya sahabat sosial, itu adalah bantuan sosial yang double, yaitu BPNT Rp200.000 dan PKH Rp400.000 untuk komponen disabilitas ataupun komponen lansia. Jadi bukan bantuan Rp600.000 untuk BLT mitigasi risiko pangan, karena di aplikasi 6NG pun belum terupdate terkait bantuan BLT tersebut sebesar Rp600.000. Kemungkinan nanti akan diproses sekitar minggu kedua apabila PKH BPNT sudah memasuki 80% ya untuk penyalurannya. Jadi sabar terlebih dahulu bagi teman-teman semuanya, KPM BPNT dan KPM BPNT plus PKH untuk 18,8 juta yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kita update ya sahabat sosial, terkait apakah BPNT sudah cair serentak ataupun PKH sudah cair serentak. Jadi untuk BRI, PKH-nya sudah merata, BPNT-nya juga sudah merata. Kemudian Bank PSI, BPNT-nya sudah merata, PKH-nya belum sama sekali dicairkan. Kemudian Bank BNI, BPNT-nya belum merata, kemudian PKH-nya belum dicairkan. Kemudian Bank Mandiri, PKH-nya sudah merata, BPNT-nya belum disalurkan. Jadi update-nya seperti itu teman-teman semuanya. Kita akan update terus setiap hari agar teman-teman yang belum tersalurkan bisa mengetahui informasi terbaru dari pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.